Astagfirullahaladzim. Kamar anak ini banyak. Ya Allah. Bapak pemilik rumahnya, Pak? Iya. Ya. Bapak pemilik rumah yang kebakaran ya? Iya, ya. Kejadiannya, Pak, jam berapa, Pak? Jam 9 lewat. Bentar ya. 9 lewat ya, pagi ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa, Pak? Saya kurang tahu karena saya lagi sawah. Oh, iya. Lagi ngetem. Ada anak satu di sini di rumah. Sama istri saya di sawah. Jadi semua anak istri di sawah ya? Di sawah, ada satu di sini. Jadi tidak ada yang korban ya? Tidak ada korban nyawa? Tidak. Alhamdulillah ya. Harta Pak, nilai kekayaannya Pak? Kerugiannya? Kerugiannya apa karena uang 26 juta? 26 juta ya yang kebakar hari ini ya? Enggak ada. Kita tuh dua lemari hancur. Terima kasih. Tadi ada berita laporan kejadian kebakaran ya, sekitar jam 10.14. Jadi kejadiannya sekitar jam 10 tadi sebelum jembatan. 10.14 masuk ada laporan ke kita warga, kemudian anggota kita langsung ke sana. Dugaan sementara yang kita dapatkan ternyata itu dari konsleting listrik ya, arus pendek yang didapat dari ruang tamu. Unit yang kita ke sana itu dua unit pemadam kebakaran bersama anggota tim ya kita ke sana. Itu proses pendinginan berapa jam, Pak? Proses pendinginan sekitar 1 jam lebih karena memang hasil melihat di lokasi itu masih banyak bara-bara api yang masih nyala ya, tapi kita melakukan pendinginan. Ayo duit tadi sama siapa? Hai berapa detik? Hayu.